kemeriahan warga Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Jombang dalam menyambut HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Dalam lomba, satu persatu peserta diwajibkan berlari di sebuah benda yang diletakkan di atas sungai. Hanya berlari, mereka juga wajib bergelantung, memanjat beberapa pohon pisang yang sudah disusun sedemikian rupa. Perlombaan ini diberi nama Ninja Dam Warrior karena bermain di atas sungai untuk memenangkan lomba yang cukup sulit karena rintangan lomba yang cukup banyak. Peserta harus menaklukkan seluruh rintangan agar bisa sampai di garis finish. Tak hanya itu, peserta juga berhak mendapatkan hadiah uang ratusan ribu jika memenangkan perlombaan. Karena sulitnya rintangan, tak jarang peserta ada yang tercebur ke sungai yang berada di bawahnya. Rata-rata peserta gagal saat melewati batang pohon yang digantung dengan tali karena cukup licin dan menguras tenaga. Banyaknya peserta yang terjatuh sempat mengundang gelak tawa penonton yang berada di atas tanggul sungai. Tayal perlombaan ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga sekitar. Ini Ninja dan Warrior. Sempat ada kesulitan enggak, Mas? Sempat ada. Gimana, Mas? Yang ngirim itu yang gantung di pipa itu harus membutuhkan jatuh amin yang kuat. Mencontoh kayak di luar negeri. Maksudnya itu kayak Ninja Warrior, Benteng Takeshi. Terus ekspresi itu keluar. Kita kebetulan di sini kan mempunyai sungai yang lebar, jadi ada dam di sini kita manfaatkan. Setelah itu, saya bersama warga guyub kerja bakti untuk mendirikan sebuah perlombaan yang dinamakan Ninja Dam Warrior. Jadi bukan Ninja Warrior, tapi Ninja Dam Warrior.